harap dia tahu kemana tujuan kita? Aku nggak percaya sama dia. Aku tahu, tapi cuma dia yang tahu jalannya. Jenderal Khan, menurutmu berapa lama kita bisa sampai ke Lautan Seribu Karang? Setidaknya sebulan melalui rute ini. Wow, apa? Hah? Sebulan? Kurasa kita harus bisa lebih cepat dari itu. Apa ada jalan yang lebih cepat? Wow! Jadi menurutmu, keahlian navigasiku memperlambat kalian? Tidak, kami ingin... Atau mungkin, kalian meragukan pengetahuan lautku? Tidak, Jenderal Khan. Kami tidak meragukan pengetahuan. Tapi apa kau tahu jalan pintas? Ya, aku tahu satu jalan pintas. Mungkin kalau lewat sana, kita bisa lebih cepat. Bagus, ayo ke sana. Lewat mana? Kita harus menemukan Batu Mairu. Pintu jalan pintasnya ada di sebelah utara. Oke, Batu Mairu. Di mana itu? Setidaknya puluhan kilometer ke arah ini. Tapi aku tidak begitu yakin. Ya, ya. Yang katanya tahu banget tentang seluruh lautan. Batunya itu ada di daratan. Aku tidak tahu pasti. Apa ada petunjuk lainnya? Biar kita bisa lewat jalan pintas itu. Ada seseorang yang tahu jalannya. Aku belum pernah bertemu. Tapi dia pelaut yang terkenal sangat jahat. Rumahnya sudah dekat. Baiklah, Jenderal Khan. Ayo ke sana dan bertanya padanya. Sekarang, ayo jalan. Ini tempatnya. Kamu gak mau ikut kita? Ikut katamu? Apa kau lupa? Aku gak bisa jalan! Hey Spike, ini pasti sepupu kamu. Sudahlah, ayo jalan. Hutannya agak aneh ya. Iya. Siapa yang tinggal di sini ya? Siapa tukang kebunnya ya? Singa jantan yang hebat. Cak, senang bertemu denganmu. Maaf ya, tadi aku menyerangmu, dek. Aku pikir kalian adalah Ruth. Bersama awak kapalnya yang jahat, jelek, dan bau. Si jahat Ruth? Sejujurnya, dek. Keadaanku tidak terlalu bagus di sini. Istriku, Willa, diculik. Apa? Siapa yang melakukannya? Ruth, si penjahat sebelas lautan itu. Bersama awaknya yang kejam, jelek, dan bau. Tapi kenapa bajak laut juga menyerang bajak laut? Begini, Tengkantik. Banyak yang sudah berubah sejak kita bertemu. Dan sekarang, aku juga si cantik Willa telah pensiun jadi bajak laut. Apa? Kenapa? Kau pikir sudah waktunya menebus kesalahan kami selama ini? Kami mengembalikan barang-barang curian ke pemiliknya dan tidak lagi membajak kapal. Coba aku tebak. Jadi harta bajakan itu adalah milik Ruth ya? Bobo, benar sekali tebakanmu. Dulu dia punya mahkota Ratu Belosa. Dan kau mencurinya? Dia yang curi.
Justru kami yang mengembalikannya ke Ratu Belosa. Pantas saja Ruth merasa sangat senang. Hah, dia tidak senang. Dia menyerang. Dan kemudian dia menculik Mila. Cinta sejatiku, hartaku yang paling berharga. Jahat banget. Aku sudah membujuk awak kapal Ruth itu. Dan menawari mereka apapun yang aku punya. Bahkan kapalku sendiri. Tapi Ruth tidak mau. Dan Willa tetap dia tahan. Aku akan menerobos persembunyiannya dan menyelamatkan Willa. Hartaku yang paling berharga. Kau mau sendirian melawan Ruth dan semua awaknya? Itu nggak mungkin. Itu berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku pernah kehilangannya. Dan aku tak mau kehilangan lagi. Cak, kita nggak akan ninggalin kamu sendirian. Kamu butuh awak, biar kami bantu. Jadi, apa lagi yang kita tunggu? Angkat jangkarnya! Itu dia, cinta sejatiku yang kedua. Kapalku, Ruth dan awaknya pasti bersembunyi di dalam tebing. Sekarang kita semua sudah semakin jauh dari tujuan. Apa rencanamu selanjutnya? Sepertinya kita bisa masuk lewat celah di atas sana. Gimana cara kesananya? Kita harus cerdik. Berjalan masuk dari samping, diam-diam. Cerdik? Cerdik boleh saja, tapi kau harus ingat ada yang tidak punya kaki di sini. Bukan itu, maksudku... Aku akan cari jalanku sendiri. Semua ingat, kita harus tetap tenang. Jangan membuat kesalahan yang bisa melukai Willa. Baik, Dek. Dan si Ruth pasti mempersulitnya. Willa selamat. Jatuhkan sekarang senjatamu. Willa? Oh.
aku ini bajak laut yang baik, Jango. Yang aku mau, semua barangku kembali. Apa? Barang itu bukanlah milikmu. Aku telah memberikanmu semua milikku. Kau adalah pecundang yang serakah. Bukan recehan yang aku cari. Aku hanya mau barang yang selama ini kuinginkan. Kembalikan mahkota Belosa padaku. Tidak bisa. Kau tak punya pilihan. Tunggu. Yeah. Mahkota itu tersembunyi di Dreadmist, di kapalku. Sekarang lepaskan dia, dasar pecundang. Bawa kapal tua itu kemari. Aku ingin lihat apa dia masih punya barang yang aku inginkan. Mereka mau diapain, Kapten? Masukkan mereka ke penjara. Tapi sisakan si Jango. Biar ku hukum dia kalau dia berbohong. Ya, bisa dibilang rencana kita udah gagal. Jadi gimana dong? Kalau menurutmu, mereka kasih makan kita enggak? Kita harus cari jalan keluar. Jango dan Willa dalam bahaya. Teman-teman, gimana kalau kita coba ledakin pintu ini? Bagus, Leona. Nggak dapet dari mana? Ya... Nyalainnya gimana? Hey, Spike. Maaf ya. Kenapa? Makanya ikut latihan pramuka dong. Ini harganya mahal. Tapi belum kutemukan apa yang ku mau. Mana mahkotaku? Di dalam sebuah peti. Di tengah ruangan bagian bawah kapal. Tekan 3 kali dan petinya akan terbuka. Kau tidak akan hidup untuk menikmatinya, dasar penjahat. Aku pasti hidup lebih lama darimu, cantik. Jangan membuatnya marah, Ruth. Kuingatkan, dia bisa menghajarmu sampai menjadi martabak. Hei, kamu. Dengarkan, dek. Lupakan, sih. Kita bohongi saja monyet besar itu. Mahkotanya ada di bawah papan itu, dek. Bebaskan aku. Nanti ku bagi 2 denganmu keuntungannya, tayo. Mau kemana? Berbohong, Jango. Ahoy, awakku. Bongkar semua isi kapal. Jangan ada yang tersisa. Cari mahkotaku. Apa yang terjadi di dalam? Hei! Mana temanku? Jenderal Khan! Dikurung di dalam kandang. Oh.
Kami butuh senjata kami kembali. Hanya ada satu yang bisa melakukannya. Cari sampai ketemu, dasar pemalas. Aku mau mahkotanya. Haji, apa itu? Itu aku. Semua kerusakan kapalku ini karena awak menyedihkanmu. Debunya cukup omong kosongmu. Kapten, tahanannya, mereka kabur. Apa? Hah? Demi 11 laut, apa yang terjadi? Kapten, hantu. Iya, kawan. Kau tidak tahu. Kapal Dreadnes berhantu. Bohong. Di sini tidak pernah ada hantu, tahu? Cepat ambil senjatanya. Cepat. Hah. Ambil senjatanya sekarang. Twitch, senjatanya. Cari sesuatu. Maaf, Spike. Oh, tidak. Wow, keren, geng. Sekarang kepalaku pusing. Kamu siap, Cak? Itu! Ayo, selesaikan! Sudah muak dengan kalian semua pengecut. Akan aku ledakan kalian semua. Kekuatan singa. Kita selesaikan ini, Jenggo. Untuk yang terakhir, antara kau dan aku. Kau berurusan denganku, nafas pisang. Sudah aku bilang, jangan buat marah istriku. Dia bisa jadi cepat gugup. Aku yakin bahwa itu yang kau cari, Daya. Hah? Batu Mairu? Selanjutnya kemana kalian mau pergi? Kami mau menuju ke Lautan Seribu Karang. Ya, dari sini sekarang aku tahu arahnya.
Kalau begitu, hati-hati semua. Terima kasih, kawan. Sekarang apa rencanamu? Aku tidak cocok pensiun. Aku masih mau melanjutkan petualanganku lagi. Tempatku memang di laut. Dan aku akan menemani petualangannya. Jadi aku bisa menendangnya kalau dia keluar jalur. Benar sekali, kau ratuku. Dan tugas pertama kita adalah mengembalikan mahkota ini ke kerajaan Melosa. Tapi sementara, kau bisa pakai mahkota ini, cantik. Apa? Kamu jangan pernah berpikir aku akan memberikan mahkota ini ke Ruth yang kejam. Sampai jumpa, kawan-kawan. Dan selamat berlayar.